Global Rise Event. Breaking News. Akibat solokan air yang terlalu kecil, rumah warga Kampung Pasir Loa kebanjiran. Global Rise TV Pandeglang, Minggu 24 Maret 2024. Hujan yang mengguyur sekitaran Kecamatan Sindang Resmi dan sekitarnya, dari pukul 14.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, akibatkan beberapa rumah warga Kampung Pasir Loa, RT 02 RW 01, Desa Pasir Loa, Kecamatan Sindang Resmi, Pandeglang, kebanjiran. Hal ini diduga disebabkan saluran air terlalu kecil, sehingga tidak bisa menampung air hujan yang terjadi sore tadi, akibatnya air meluap memasuki halaman dan rumah warga. Nurman, salah satu warga yang rumahnya kebanjiran, mengatakan, "Saya meminta kepada pihak terkait, agar dapat memberikan solusi atas kejadian ini, karena setiap turun hujan, air selalu meluap dan masuk ke rumah. Ini dikarenakan akibat solokan yang ada terlalu kecil, sehingga tidak bisa menampung air," keluhnya. "Saya cukup capek juga kalau setiap hujan turun, rumah saya kebanjiran, dan selalu membersihkan rumah setiap kali kebanjiran, mana sudah tua, rumah juga sudah jelek, saya harap kepada pemerintah agar bisa memperhatikan rumah saya ini," lanjutnya. "Sampai saat ini belum ada inisiatif atau bantuan dari manapun, diharapkan kepada pemerintah terkait, baik desa, TKSK, kecamatan, ataupun kabupaten, agar bisa segera meninjau ini." Global Rise TV Pandeglang, juri mengabarkan. Global Rise Event. Breaking News.